بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين وأنزل لنا كتابه المبين وأرسل لنا رسوله الأمين نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين أكرم السابقين واللاحقين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di taman surga. Taman surga dunia adalah majelis seperti ini. Dan majelis seperti inilah yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bergabung. Beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri wa majalisul ilmi. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian melewati taman surga, farta'u, bergabung. Duduk, ikut. Kalau orang Betawi bilang nimbrung. Ikut. Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang sensitivitas keimanan mereka itu sangat kuat, langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang engkau maksud wahai Rasulullah dengan taman surga? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sangat jelas, "Hilakul dzikri, halaqah dzikir." Orang kumpul untuk berzikir. Wa majalisul ilmi, dan majelis ilmu. Mudah-mudahan di dunia kita bersama-sama di surga dunia, nanti di akhirat kita bersama-sama di jannatil firdausil a'la. Ya. Di surga al-firdaus yang paling tinggi. Rasulullah menyuruh kita kalau minta surga, mintalah yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdausil a'la. Untuk lebih barokahnya majelis kita, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini mendoakan. Mendoakan yang sedang kurang sehat. Ya. Mendoakan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan penyakitnya menjadi pembersih dari dosa dan kesalahan, dan menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang telah berpulang ke rahmatullah,
hampir tiada hari kecuali kita mendengar berita kematian dan wafatnya. Dan yang banyak diambil sekarang inilah orang-orang soleh, orang-orang baik, masya Allah. Kemarin hari Jumat di pesantren itu menyolatkan ghaib itu sampai 4 orang dan semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang meninggalnya sangat-sangat baik. Saya punya sahabat, beliau ketua forum lintas ormas, senior saya ketika di pesantren, yaitu Bapak Kiai Haji Zaini Ahmad, tinggalnya di Pedurenan di sana, dekat dulu masjid sana, masjid Guru Mael dipanggil, Guru Ismail, itu masjid apa, Darul Falah atau apa itu. Meninggalnya sangat indah. Setelah sholat subuh, minta minum. Setelah minum, narik nafas habis. Masya Allah. Memang orang ini setahu saya orang yang akhlaknya luar biasa, enggak banyak ngomong. Orangnya pendiam. Masya Allah. Husnul khatimah, begitu mudahnya beliau wafat. Saya waktu itu posisi sedang di Jawa Timur, sedang di Gontor, sedang menghadiri acara pengukuhan guru besar salah seorang anggota badan wakaf putra daripada Kiai Haji Imam Zarkasyi, yaitu Profesor Dr. Hamid Fahmi. Kemudian ya, ada lagi sebelumnya salah seorang yang masya Allah, tabarakallah, ya, meninggalnya juga dalam keadaan sibuk berdakwah, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Iqbal Siregar, tinggal di Cengkareng. Beliau masya Allah tidak pernah, tidak kenal capek untuk berdakwah. Di akhir-akhir hayatnya dalam keadaan sakit tetap aktif. Saya kadang-kadang kalau lagi bertemu dengan beliau dan beliau diberi kesempatan bicara dalam satu pertemuan rapat atau apa, itu saya nahanin kalau dia ngomong. Kenapa? Saya udah gak tega, tapi dia tetap semangat. Saya bersama beliau dapat amanah di JIC, beliau sebagai kepala divisi takmir masjid, saya kepala divisi pengkajian dan pendidikan. Jadi beberapa kali bertemu dengan beliau sejak 2 bulan yang lalu, dan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan kemarin hari Jumat, salah seorang dai yang masyaallah dikenal istiqomahnya dalam berdakwah. Siapa? Bapak Kiai Haji Syuhada Bahri. Masyaallah, wafatnya hari Jumat. Orang mukmin atau mukminah wafat malam Jumat atau hari Jumat, selamat dari fitnah kubur. Selamat dari fitnah kubur. Orang yang selamat di alam di kubur berarti kesananya selamat. Karena pos pertama menuju akhirat adalah alam kubur, alam barzah. Nah, maka kita bacakan suratul Fatihah untuk yang telah mendahului kita, orang tua kita, guru-guru kita, kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alam barzahnya dijadikan min riyadil jannah. Ya, dan dipertemukan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Hidup dengan bekal iman, dengan bekal iman, dengan bekal iman, dan kita saatnya kembali kepada Allah, saatnya kita mati, saatnya kita wafat menghadap Allah, kita tetap berstatus mukmin. Yang kita bawa adalah iman, yang kita bawa adalah iman untuk di alam barzah kita dan untuk nanti di hari kiamat, di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah وبكل نية صالحة طيبة حسنة جالبة لكل خير دافع عن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah pada hari ini di hari ke-19 dari bulan Rajab. Ya Allah, Ramadan sudah tinggal 40 hari lagi. Tamu yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kita dalam bulan Rajab ini diberkahi oleh Allah. Bulan Syaban diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan segala bulan, ya Allah. Ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma amin. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, minta diberkahi dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan disampaikan ke bulan Ramadan. Apalagi kita, apalagi kita, ya. Baiklah, kita lanjutkan masih dalam Abwabul Jihad, ya. Hadis yang keberapa, ya? Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an thawabu man jahhaza ghaziyan aw khalafahu fi ahlihi aw shay'ahu. Pahala orang yang mempersiapkan, orang yang berjuang di jalan Allah, atau yang menerima amanah orang yang berjuang di jalan Allah untuk segala urusannya, atau menjadi penggantinya dalam amanah-amanahnya, amanah untuk keluarganya dan melepasnya. Ya. Dan orang yang melepas, orang yang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Hibban illa annahu qala man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi aw khalafahu fi ahlihi kutiba lahu mithlu ajrihi hatta la yanqusu min ajril ghazi shay'un aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ibu-ibu sudah ketemu kan lembarannya, ya? Lah. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu an. Zaid bin Khalid ini dari kabilah yang itu kabilah Juhayna. Kabilah yang cukup besar. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man jahhaza ghaziyan." Barang siapa yang membantu mempersiapkan. Ghaziyan, orang yang berjuang di jalan Allah. Ini ghaziyan fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Faqad ghaza,
berarti dia telah berjuang di jalan Allah. Wa man khalafa ghazian, orang yang dia menggantikan, artinya menerima amanah, ya, menerima amanah dari orang yang berjuang di jalan Allah, jadi untuk mengurus keluarganya dengan baik. Faqad ghaza, berarti dia telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ibnu Hibban. Ya. Dan Ibnu Hibban mengatakan man jahaza ghazian, Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang ikut mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, aw khalafahu, atau dia menerima amanah untuk mengurus keluarganya, kutiba lahu mithlu ajri, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjuang tersebut. Hatta la yanqusu min ajril ghazi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berjuang itu sedikit pun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, amal kebaikan sering sekali tidak bisa dilakukan dengan sempurna oleh seorang diri. Umpamanya, ada orang kaya, dia mampu untuk membangun masjid. Apakah dia bangun sendiri? Pasti melibatkan orang. Dan semakin banyak melibatkan orang, semakin barokah. Semua amal, hatta yang namanya rukun Islam, semakin banyak jamaahnya, semakin bagus. Sholat adalah tiang agama. Sholat yang abdol, mobil khusus bagi orang yang laki-laki, orang laki-laki, sholat berjamaah. Zakat melibatkan muzakki, pemberi, mustahik, penerima zakat. Saum yang akan kita laksanakan insya Allah dalam bulan Ramadan yang akan datang, di sana ada sisi-sisi kejamaahan, aspek-aspek kejamaahan. Kapan? Ketika kita berbuka. Buka yang paling afdal memberi makan orang banyak. Sholat sunnah yang dimulai oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salat apa? Salat tarawih. Yang tadinya ada beberapa jamaah itu di masjid. Kelompok ini imamnya pulang, kelompok ini imamnya pulang. Kata Umar bin Khattab, "Wah, ini enggak kena nih kalau begini." Tidak mencerminkan kesolidan daripada umat. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan jamaah itu tunggal di masjid dengan satu imam, artinya jamaah satu dijadikan satu. Setelah itu beliau ucapkan kata-kata beliau yang sangat terkenal, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah yang namanya bid'ah hasanah. Ini yang namanya bid'ah hasanah. Jadi enggak main mutlak-mutlakan semua yang enggak ada zaman Rasul bid'ah. Enggak dulu, nanti dulu. Kita tidak boleh sembrono. Harus sangat hati-hati. Seorang dai dia bertugas dan punya kewajiban untuk berdakwah, bukan untuk memponis orang lain. Belum tentu yang kita tidak tahu orang tidak tahu. Ya.
Di zaman sahabat saja ada perbedaan. Di zaman Rasulullah ada perbedaan. Kenapa kita di zaman sekarang yang memang perbedaan menjadi keniscayaan tidak menerima perbedaan? Orang kita paksakan untuk ngikut kita. Kalau bukan ngikut kita, kita laisa minna. Dia enggak termasuk kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang merusak di umat. Perbedaan satu keniscayaan. Ya. Jadi kembali bahwa dalam rukun-rukun Islam pelaksanaannya itu ada aspek kebersamaan jamaah. Ya. Kebaikan itu. Apalagi yang namanya ibadah haji. Apalagi yang namanya ibadah haji. ONH plus 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 tetap wukufnya di Arafah. Mabitnya di Mina. Ya. Apakah ada khusus? Enggak. Ka'bahnya khusus? Enggak. Sama. Di situ kejamaahan, kebersamaan. Ya. Sehingga Allah firmankan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan dan manfaat yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Perjuangan pun demikian. Orang berjuang di jalan Allah enggak bisa sendirian. Mungkin ada orang dari secara fisik dia siap. Tapi secara logistik dia enggak siap. Dibantu oleh mereka yang punya kemampuan dari segi logistik. Allah ciptakan manusia itu mendapatkan ataupun berbeda-beda nasibnya, berbeda-beda skillnya, berbeda-beda kebiasaannya, berbeda-beda kecakapannya, supaya kehidupan ini berjalan. Kalau sama semuanya, enggak bisa. Semua orang laki-laki jadi insinyur, enggak bisa juga. Semua jadi dokter, mana yang sakit? Apa yang akan dikerjakan oleh dokter kalau semuanya jadi dokter? Maka Allah takdirkan terjadi keragaman. Dalam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang sangat realistis. Ini contoh. Contoh bahwa kebaikan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Sehebat apapun. Dan disinilah implementasi, pelaksanaan dari apa? Pelaksanaan dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling menolong di dalam kebaikan. Dan jalan kebaikan itu sangat banyak. Mungkin saya ulangi lagi. Saya pernah dengar dari salah seorang ulama sepuh, dari kiai sepuh, beliau katakan jalan kebaikan sebanyak napasnya manusia. Jalan kebaikan sebanyak napasnya manusia. Kita jangan mempersempit kehidupan Allah beri kepada kita dunia yang luas ini. Peluang, kesempatan untuk beramal baik. Dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memahami kehidupan ini dengan pemahaman yang tepat. Tidak kita memahaminya dengan sempit atau mempersempit pemahaman. Islam ini rahmat. Islam ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu kasih sayang. Tidak ada wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada ajaran Islam ini yang bikin susah orang. Justru membikin bahagia. Membikin orang senang. Supaya kita dapat kesenangan itu dengan menjalani Islam, maka kita harus yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada perintah kecuali untuk kebaikan kita. Dan tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali itu untuk menghindari madarat.
dari diri kita. Kebaikan yang kita laksanakan tidak berpengaruh kepada kebesaran Allah. Keburukan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mengurangi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang baik, dia akan yang baik, dia yang beruntung. Seseorang tidak baik, dia juga yang akan rugi. Allah jelaskan dengan sangat-sangat jelas, dengan sangat gamblang. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, kalian yang akan mendapatkan itu. Jika kalian berbuat yang sesuatu yang buruk, kalian yang kena dampaknya. Tidak ada maksiat kecuali dia berdampak. Bermadarat. Bukan hanya pelakunya saja, lingkungannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh, yaitu untuk bagaimana seseorang bisa memberi kontribusi untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Jahaza yujahizu tajhizan. Ini kita biasanya mendengar kata-kata tajhiz ini kalau jenazah haja. Tajhizul janazah, mengurus jenazah. Ya, dari mulai memandikannya, mengkafankannya, kemudian menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Nah, kita untuk orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghazian, ghazi, berjuang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa membantunya untuk persiapan-persiapannya, apakah itu logistiknya atau yang pun yang lain-lainnya, maka dia akan diposisikan oleh Allah sama dengan orang yang berjuang tersebut. Jangankan berkontribusi secara langsung, kita seseorang menunjukkan kebaikan, Bapak, Ibu, ngajak seseorang untuk hadir di kuliah duha. Maka Bapak, Ibu yang mengajak mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ajakan Bapak itu, tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Berarti Bapak dan Ibu mendapatkan pahala plus. Ajak kebaikan. Mau tidak mau, itu lain lagi. Ajak kita kebaikan. Dulu Al-Maghfurlah Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggab. Di awal-awal subuh gabungan di Kecamatan Tebet, beliau selalu menghimbau begitu. Jamaah Ahad depan, ajak tetangganya, ajak temannya. Gitu. Bapak dan Ibu begitu juga. Jangan hanya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Orang untuk soleh dirinya sendiri itu gampang. Tapi kesolehan itu menular dan diikuti oleh orang lain, itulah yang akan menambah nilai yang lebih tinggi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khair falahu mithlu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi aw min ujurihi syai'an. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut, tanpa mengurangi, ya, tanpa menjadikan pahala orang yang ditunjukkan itu defisit, tidak. Tapi tetap dia dapat pahala, dan yang menunjukkan itu mendapatkan pahala plus. Ya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi dorongan dan memberi motivasi kepada kita, apa? La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Satu orang
yang mendapatkan petunjuk karena kamu, mendapatkan petunjuk Allah karena kamu, karena ikhtiar kamu, karena usaha kamu, akan lebih baik pahalanya daripada yaitu unta yang berwarna merah. Kenapa? Waktu itu standar kekayaan itu adalah unta merah. Ya mungkin kau sekarang Alphard kali gitu. Mungkin, tapi Alphard juga enggak seberapa. Ya mungkinlah jet pribadi itu. Dunia dibandingkan dengan apa dan kebaikan yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar. Ya, lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh ini kepada kita, memberi contoh bahwa barang siapa yang membantu mempersiapkan seseorang berjuang di jalan Allah, berarti dia telah berjuang. Kemudian, wa man khalafa ghaziyan. Jadi ada orang, dia tidak mampu secara fisik untuk berjuang, untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi dia punya kemampuan untuk menerima amanah. Jadi orang berjuang itu umpamanya, saya ini mau pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tolong lihat-lihat keluarga saya. Mungkin saja bertetangga. Sebagaimana kita kalau akan pergi jauh, kita titip kepada tetangga. Makanya harus kita hidup ini harus baik kepada tetangga. Sebelum saudara, tetangga dulu. Mungkin saja kita punya saudara dekat, kerabat-kerabat ya. Tapi dia tinggal jauh. Kita punya tetangga, tidak ada hubungan nasab. Sebelum yang lainnya ini adalah tetangga. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hampir saja Jibril menjadikan tetangga itu pewaris. Hampir saja. Karena apa? Pentingnya dan dekatnya. Sangat mungkin seseorang yang akan pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya kerabat yang tinggal berdekatan. Sementara dia punya istri, punya anak. Maka dititipkan kepada siapa? Tetangganya. Tolong lihat-lihat keluarga saya. Sangat mungkin. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini moral, bantuan moral. Kalau yang tadi pertama mungkin material, logistik. Ya kalau ini apa? Moral, tenaga. Masya Allah, begitu luasnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan, peluang-peluang kebaikan. Masya Allah. Dan dia mewasiatkan ataupun berpesan itu dengan baik. Tolong jaga-jaga, tolong lihat-lihat keluarga saya. Ya, saya mau pergi, ada kewajiban, ada tugas. Ya, mungkin saja bisa dianalogikan seorang bapak punya tugas keluar daerah. Dia tidak punya kerabat yang tinggal dekat dengan dia. Apakah itu yang satu RT, satu RW, ataupun satu kelurahan. Tapi dia punya saudara, kerabat itu tinggalnya jauh. Kepada siapa dititipkan? Kepada tetangganya. Bisa dianalogikan seperti itu. Faqad ghaza, maka dia berarti telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, riwayat yang lain yaitu dari Ibnu Hibban radhiyallahu anhu mengatakan, man jahhaza ghaziyan, barang siapa yang membantu mempersiapkan orang berjuang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, au khalafahu fi ahli, atau dia mendapatkan amanat
untuk menjaga keluarganya. Kutiba lahu mitlu ajri. Dia dapat pahala dan balasan seperti orang yang berjuang tersebut. Hatta layan kusu min ajril ghazi syai'un. Dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala yang diterima oleh orang yang berjuang tersebut. Masyaallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10, wa an Sahl bin Hunayfin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'ana mujahidan fi sabilillahi أو غازيا في عشيرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد بإسناد حسن. Dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man a'ana, barang siapa yang menolong mujahidan, orang yang berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, au ghazian, atau orang yang berjuang, fi ashiratihi, ya membantu, yaitu keluarganya, au mukataban fi raqabatihi, atau dia orang yang diberi amanah untuk memerdekakan hamba sahaya. Adallahu Allahu fi dhillihi. Allah lindungi di bawah lindungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat tidak ada atau di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-10 ini, makna secara umum sama dengan makna hadis yang ke-9. Secara substansi umum itu sama. Hanya di sini ada tambahan penjelasan. Yaitu, dahulu ada satu kebaikan, yaitu kebaikan yang bisa dilakukan oleh seseorang, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Jadi dengan membayar kepada siapa? Kepada yang tuannya itu, yang punya budak itu, bayar. Dengan demikian dia merdeka. Ini ada di dalam Islam dalam rangka menghapus perbudakan. Tidak sekaligus, bertahap seperti begitu. Ya. Apa yang dia dapati? Nah, ini yang sangat istimewa. Adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah naungi di bawah naungannya. Hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Jangankan hari kiamatnya, menjelang hari kiamat, di saat dunia itu hancur, orang yang mengalami dan menyaksikan kejadian tersebut, idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala, semua yang ada di perut bumi keluar.
Wa qala al-insanu malanya. Apa ini yang terjadi? Saking bingungnya yang sedang hamil keguguran. Yang sedang anaknya bayinya itu menyusu, yang nyusunya itu enggak keluar susunya. Kenapa? Stres. Gambaran ini yang Allah sebutkan di awal surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Manusia di saat itu seperti orang mabuk. Mereka bukan mabuk. Tapi karena kejadian itu yang sangat mengerikan. Ini belum di padang mahsyar. Belum as-sirat. Jembatan yang bakal dilalui oleh semuanya. Lebih kecil dari sehelai rambut. Lebih tajam daripada tajamnya pedang. Matahari di saat itu sangat dekat. Sangat dekat. Semua orang yang dia alami tergantung daripada amalnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai tenggelam di keringatnya. Saking panasnya. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yaitu yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan, 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disebut pertama? Imamun adil. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Sebelum yang lain-lainnya. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu akan membahagiakan orang banyak. Akan membuat orang bahagia. Ada seorang khalifah. Cicit daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Memerintah tidak sampai 3 tahun. 3 tahun bukan 5 tahun. Enggak sampai 3 tahun. Mencari orang penerima zakat susah. Karena semuanya apa? Berkecukupan. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia adil. Bagaimana dia adil? Sebelum dia menjadi khalifah, dia hidupnya mewah. Justru ketika menjadi khalifah, dia hidup sangat sederhana. Kebalikan orang sekarang. Sebelum menjabat, kiri, setelah menjabat, Masya Allah. Mobilnya serinya sama. Duitnya gak ada serinya. Mobilnya serinya sama. Duitnya gak ada serinya. Saking banyak. Imamun adil. Imam yang adil. Imam yang adil. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia diberi imam yang adil. Insya Allah, berdoa. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Ya. Dengan kita ikhtiar. Insya Allah. Imamun adil. Yang kedua. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang muda, remaja. Dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man sabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang mudanya dia dalam satu kondisi, tuanya akan kondisinya seperti itu. Wa man syaba ala syai'in. Orang yang di masa tuanya dia dalam satu kondisi, mata alaih. Dia mati dalam kondisi tersebut. Wa man mata ala syai'in bu'itha alaihi. Seseorang yang meninggal dalam kondisi tertentu, dia dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Jadi kalau orang ketika dia mudanya dia baik, istiqomah, maka dia tuanya menjadi orang yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kecantol, senang ke masjid. Ke masjid bukan beban. Sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid. Dia beli masjid merasa seperti dalam surga. Seperti ikan di dalam air. Bukan seperti burung dalam sangkar. Kalau orang munafik berada di masjid seperti burung dalam sangkar. Gak bisa diam. Pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya gak, puter sana, puter sini. Ya. Yang keempat. Ya, pertama imam adil, yang kedua remaja, yang ketiga orang dewasa, yang keempat apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang laki-laki yang dia pergaulannya, persahabatannya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena pragmatis, bukan karena duniawi, bukan karena sama-sama satu profesi saja, bukan sama-sama karena sama-sama bisnis, bukan karena rekanan ini rekanan itu, bukan karena satu organisasi, bukan hanya itu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saatnya berpisah juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpisah pun hati masih sama-sama. Hatinya sama-sama. Mungkin saja di satu saat dia bersama-sama tinggal di daerah yang sama, maka ada tugas yang satu umpamanya pergi ke tempat yang lain, tapi hatinya masih terus terpaut. Nyambung, saling mengingatkan, saling mendoakan dan seterusnya. Ya. Ini empat. Dari empat ya, yang kelima, rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seorang laki-laki, ya. Ini kalau disebutkan laki-laki, ibu-ibu jangan cemburu. Kok perempuan enggak sebutin? Nah, ini contoh saja. Kalau laki-lakinya begitu, apalagi perempuannya. Ya kan? Ibu-ibu kan biasa ngikutin suami. Bu, betul enggak, Bu? Insya Allah. Ya, makanya bapak-bapak ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Ya. Seorang laki-laki yang dia berinfak diam-diam. Sehingga tangan kanannya yang mengeluarkan, yang menanda tangan, apakah itu transaksi, apakah itu transfer, apakah itu cek, tanda tangan apa yang tangan kanannya yang mengeluarkan, yang menyerahkan, karena dia diam-diam, saking diam-diamnya tangan kiri nggak tahu, tangan kiri tidak tahu. Ini perumpamaan saja dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang itu betul-betul dia tidak ingin orang lain tahu. Apakah itu bahasa dengan, oh jangan sebut nama saya, sebut saja namanya hamba Allah. Ya semua orang juga hamba Allah. Ya, dari hamba Allah. Kemudian yang keenam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Yang keenam apa yang ketujuh nih ya? Keenam. Jadi seseorang berzikir diam-diam.
Enggak berjamaah, dia diam-diam. Di sini diuji keikhlasan seseorang. Pamannya tengah malam atau dia berkhulwat. Amal-amal yang sunnah itu kita disunnahkan untuk melakukannya di rumah kita. Salat-salat yang sunnah itu kita dilakukan di apa melaksanakannya di rumah kita. Afdalus salatil mar'i salatu bi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang adalah salatnya di rumahnya kecuali salat wajib. Jadi ada seseorang berzikir khalian sendirian, enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat, apalagi kamera, enggak ada. Ini kayak kamera ini enggak ada. Fafadat ainahu, saking dia khusyuknya banjir air mata. Makanya bapak-bapak, untuk melatih ini bangun malam, mujahadah bangun malam di tengah keheningan malam, udara yang dingin, apalagi sekarang enggak bukan udara yang sengaja didinginin dengan pasang AC, ya. Di tengah kegelapan malam, orang lain tidak tahu, keluarga pun tidak tahu. Bangun. Bermujahadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah banjir air mata, dan orang yang seperti itu akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh apa ya? Ada yang ingat enggak? Hah? Naam, ini dari Ustaz Zahrudin ini. Masya Allah. Jadi rajulun da'athum ra'atun dzatum mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya, yang keturunannya Masya Allah, dari keluarga yang punya harisma, yang punya prestise. Apa jawaban dia? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, sampai belakang bajunya dibetot, istilahnya dibetot, itu ditarik, ya, itu bukti nyata, fakta bahwa Nabi Yusuf itu bukan dia yang proaktif. Bu, kenapa nyengir, Bu? Ada kata ibu bilang, kok berani banget. Nah, itulah kalau dia punya kekuasaan, apapun dia lakukan, ya. Nah, ini tujuh. Nah, dalam hadis ini ada lagi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau tahu suatu hadis, jangan cepat-cepat kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan hadis tersebut. Mungkin saja di sana ada hadis yang kita tidak tahu. Dan kalau kita mengatakan sesuatu, harus ada embel-embelnya. Wallahu alam. Wallahu alam. Allah yang maha tahu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang maha punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa tinggi dengan ilmu, ya enggak ada apa-apanya. Sedikit yang Allah berikan ilmu kepada kita, jangan pernah menyombongkan diri dengan ilmu, enggak. Justru orang semakin banyak ilmunya harus semakin tawadhu. Tawadhu takunkan najmi la halinadhirin. Tawadhu'lah kamu, ya. Seperti bintang. Tinggi dia, tapi kelihatan. Karena apa? Karena tawadhu. Itu perumpamaan ketawadhu'annya. Jadi seorang setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, jangan pernah sombong. Dan ilmu itu harus terus dicari. Ilmu itu di dalam Islam seperti lautan yang tidak ada tepinya.
Makanya salah besar, mempelajari Islam jangan dalam-dalam. Mempelajari Islam jangan dalam-dalam. Kalau enggak tahu tentang Islam jangan ngomong. Kalau tidak tahu Islam jangan ngomong. Masa belajar Islam jangan dalam-dalam, nanti jadi radikal. Justru orang semakin dalam ilmunya, semakin dia arif, semakin dia hanif. Dan itu doa Rasulullah. Buat siapa? Buat misanannya, sepupunya Abdullah bin Abbas. Waktu masih bayi didoakan oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah itu dia? Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah orang ini pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat, pemahaman yang luas, pemahaman yang tepat, ilmu yang luas, tafaqquh fiddin. Kita disuruh pergi merantau, tafaqquh fiddin. Itu tugas, itu kewajiban. Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak semuanya orang mukmin itu berjuang jalan Allah, berperang jalan Allah, tidak semuanya. Hendaknya ada segolongan dari mereka apa? Pergi merantau. Pergi merantau menuntut ilmu, ini keistimewaan Islam, tidak ada di agama lain. Ilmu di dalam Islam bagian daripada agama. Bukan sembarangan. Ilmu dalam Islam sebagian daripada agama. Ilmu di dalam Islam sakral. Sakral. Karena itu bersumber dari Allah. Maka majelis ilmu adalah majelis yang sakral. Karena sakralnya, mulianya, maka malaikat bergabung. Malaikat tidak pernah bergabung kecuali dengan sesuatu yang dia cintainya. Dan yang dicintai oleh malaikat adalah yang bersih, yang suci, yang mulia. Karena mereka adalah ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah melakukan maksiat, jangankan maksiat yang mubah saja tidak dilakukan oleh malaikat. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahala balasan untuk orang yang menolong, membantu, berkontribusi untuk orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkenaan dengan urusan keluarganya ataupun berurusan dengan amanat untuk memerdekakan hamba sahaya. Ya mungkin saja dia gak keburu itu untuk memproses itu. Ya saya titip nih, tolong nanti kamu selesaikan. Jadi orang yang menerima amanat itu dengan baik dan dia lakukannya dengan ikhlas, adzallahullah, dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tujuh golongan tadi itu. Yang disebutkan dari imamun adil sampai kepada seorang laki-laki yang iffah, yang menjaga kesucian dirinya. Ya Allah. Bapak, Ibu, empat permintaan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu, al-huda, petunjuk. Petunjuk itu dari Allah, bukan dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menunjukkan pamannya. Tidak mampu untuk memberi hidayah, menunjukkan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kita minta kepada Allah hidayah. Yang kedua, at-tuqa, takwa. Takwa itu dari Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertakwa. Apalagi nanti bulan Ramadan itu. Ya. Wal afaf, bersih diri lahir batin. Jaga tangan kita supaya bersih. Ya. Jangan suka mengemis, apalagi menjilat.
Jangan suka mengemis apalagi menjilat. Ya Allah, di dunia pakai jilat sama orang. Dunia minta kepada Allah. Ya Rasulullah mendoktrin sahabatnya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Orang yang mengemis-ngemis berarti dia membuka pintu kemiskinan. Ya. Man sa'ala, orang yang minta, minta mengemis-mengemis, dia akan dibukakan pintu kemiskinan. Wa man istaghna aghnahullah. Orang yang selalu merasa mendapatkan kecukupan, Allah beri dia kepada kecukupan. Allah berikan dia kecukupan. Dengan kecukupan apa? Yang halal. Enggak apa-apa sedikit yang berkah yang penting. Enggak apa-apa sedikit yang penting sumbernya halal. Buat apa banyak? Kalau sumbernya dari yang tidak yang halal, enggak akan dinikmati. Panas. Gaduh terus rumah tangganya, masyarakatnya tidak pernah tenang. Kenapa? Sumbernya dari yang haram. Jadi yaitu al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rasa puas. Rasa puas. Cukup sudah cukup. Alhamdulillah. Mau apa lagi kita? Baju ada. Makan ada. Tempat tinggal ada. Kendaraan ada. Mau apa lagi? Pakai mobil sekali dua? Enggak. Ya. Tidur di kamar yang luasnya 20 meter? Enggak. Ranjangnya 10 meter? Enggak. Ya, mau pakai baju 5 lapis, enggak gerah. Iya, semuanya Allah beri kecukupan, cukup. Alhamdulillah. Kalau seseorang bangun pagi, dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, sehat, afiat, dunia sudah milik dia. Dunia sudah milik dia. Kita ketika bangun pagi, kita pagi berzikir, Allahumma inni asbahtu finka fi ni'matin wa afiyatin. Masya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Ya Allah, aku masuk pagi hari. Kekuasaan itu milik Allah. Manusia enggak ada punya kekuasaan. Kekuasaan manusia itu semu. Kapan Allah kehendaki cabut, dicabut. Maka jangan seseorang itu tergoda dengan kekuasaan. Ya, ya ini udah habis waktunya. Ya Allah, udah lewat. Inti diem aja lagi. Ya, asik, aneh yang capek. Enggak apa-apa. Jangan dimasukin hati ya, Jendra. Ya, jadi ini targhib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin garis bawahi bahwa kita hendaknya selalu siap berkontribusi, berandil, bersaham, berpartisipasi, ikut serta dalam kebaikan. Apalagi terkait dengan keumatan. Saya tadi malam sempat tertarik dengan sambutan dari Bapak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, orang Sunda Kelapa beliau, Sutrisno, Muslimin. Apa kata beliau? Dulu waktu saya masih kecil, orang kalau mau maulid itu patungan aja. Sekarang mau maulid aja proposal. Sekarang mau maulid aja proposal. Kenapa sih gak patungan aja langsung? Betul atau tidak? Iya, proposal bawa ke sana kemari, ngemis ke sana kemari. Ya. Jadi dari hadis, dua hadis ini ada makna yang harus kita tanami dalam diri kita masing-masing, bahwa hendaknya kita ini ikut berpartisipasi, ikut berandil dalam segala kebaikan, apalagi itu terkait dengan kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak. Amin. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Karena waktunya sudah lewat, pertanyaan enggak ada. Ya. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di penghujung majelis ilmu, majelis zikir, doa itu mustajab. Doa mustajab di penghujung majelis ilmu dan majelis zikir. Ini seperti stempel sahnya majelis ini, yaitu doa. Makanya kan penutupan majelis itu kan doanya apa, akhirnya apa, zikirnya apa, dengan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana kullaha, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, khata'aha wa 'amdaha, sirraha wa 'alaniyataha. Allahumma ighfir lana jami'a ma madha min dhunubina wa asimna fi ma baqiya min a'marina warzuqna 'amalan zakiyan tardha bihi 'anna. Allahumma asimna min fitanid dunya وفقنا في كل ما تحب وترضى وفقنا في كل ما تحب وترضى وفقنا في كل ما تحب وترضى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أوردنا حوض محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا لا نظمأ بعده أبدا واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مبتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا بالحسنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا يا الله اللهم اجزي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.